Oke lo semuanya, jadi kali ini kita bakal main Pirates Battle Adventure. Tapi kita bakal selesaikan dulu ini namanya tutorial. Jadi lumayan udah separuh lebih lah tutorialnya. Karena tadi tutorialnya seperti Ultimate Fake Survival ya rada-rada panjang sih. Oke, itu sudah lumayan ya, kita bakal selesaikan. Dan juga di saya main juga server terbaru, saya mau coba juga. Dan juga saya nemu kodenya nih, jadi kita bakal coba redeemnya ya. Apakah kodenya work atau enggak? Moga bisa ya. Dan juga ini menurut saya sih di Playstore juga namanya kadang ganti-ganti juga sih. Dari Ocean Conflict lah, jadi apa nih sekarang namanya jadi Pirate Battle Adventure ya. Pirate Battle Adventure juga game gini. Kalau saya dulu namanya Ocean Conflict dan saya terakhir kali cek ubah lagi namanya pasti. Kayak biasa lah, entah kenapa game-nya ini mau ubah-ubah aja game-nya gitu. Entah namanya. Oke, sudah selesai ya. Selesai tutorial yang the last day ini. Sebelum kita mulai ke fight-nya. Oke, sudah ya. Sudah selesai tutorial ini. Oke, mantap. Akhirnya tutorial beneran. Gacha kita proses ini gak terlalu bagus beneran. Kalau awal-awal itu kalau bisa dapat SSR, wuh,
harum tuh. Ini kita awal-awal dapatnya gini sih, jelek. Tapi ya mau gimana lagi, padahal kalau mau reroll bisa sih. Kalau kalian gini kan, misalnya kalian dapatnya jelek tuh awalnya, lalu kalian berpikir buat reroll tuh, buat dapat bagus itu bisa ya. Kalian ganti email, ganti server, dan lain-lain. Dan juga di sini saya ada reward. Nah ya nih, top up sekali 15.000 itu dapat 100 kali gacha. 100 kali gacha ya, cuman top up dulu. Jadi top up pertamanya itu langsung dapat 100 kali gacha, bisa gacha 10 kali loh. Jadi kalian bisa dapat yang bagus tuh, random-random. Itu lumayan sih, itu dia tuh profitnya. Kalau kalian gacha pertama bisa dapat GG. Tuh kode, padahal tuh kodenya sih kalau bisa kan kita dapatnya kode tiket, tapi rata-rata kode game ini gold sih. Goldnya diamond. Jadi jarang dapat kode. Jadi paling enggak kalau buat dapat tiket untuk saat ini kalau enggak push paling, atau kita harus menunggu hadiah login. Ya berarti awal-awalnya kita harus gunakan karakter yang seadanya. Kalau kalian mau GG harus top up yang itu sih, yang sedolar pertama itu. Oke, jadi untuk gamenya jadi begini ya, kodenya juga cuma dapat satu. Itu juga kemungkinan saya upload hari ini itu S5 kemungkinan ya. Jadi saya agak kayak merasa gak usah lah disebar. Jadi kita bakal coba main ini review aja, kita bakal coba lanjut ya besok. Semoga saja nanti kita bakal harum gacanya. Kita bakal coba push seada kita. Oke, level 8. Oke, level 8 ini sudah ya. Level 8 juga ini gratisan. Boom. Menang. Dapat gold. Holiday Exchange Quest YouTube ya. Oke, jadi kita videonya sampai sini saja ya. Ternyata ya memang gitu. Jadi kita bakal lanjut di next. Entah kita lanjut, ini kita masih pengenalan server baru Fake One Piece. Oke, sampai jumpa next video dan terima kasih. Mantap, kodenya kayaknya expired sih kemungkinan. Jadi semoga saja kalian coba aja dulu dah, expired apa enggak pas kalian saya konten nih.